Assalamualaikum semua. Okey. Sorry guys, suara tak apa nak ada lagi ni. So hari ni aku masih lagi bawa LZ150i V1 ni. Apa ingat 15 je nak V1, V2, V3. LZ Crony tu. So ini nak bawa motor LZ ni jalan-jalan pusing KL. Ni menara wajib. Okay, apa yang menarik dekat FZ ni, dia ada quick shifter. Walaupun orang kata ni motor tua, motor set-set ayah, abah-abahnya. Okay, motor ni aku beritahu sikit lah spek dia. Motor ni spek dia head pakai Super Head Pro Umar. Umar Racing Super Head Pro, blok 65. Injector pun dah tukar, total body 32mm. So ini aku nak test motor ni untuk jalan area town lah. Kita bawa dia jalan-jalan pusing bandar KL ni. Awak nampak ke tak? Nampak jalan jam depan tu. Itu yang kita nak test dengan motor ni. Sebab cam dia pun dah tukar, dia pakai BRT RT kot. RT ke? Lift. Woi. Hanat tu lah. So, untuk RPM bawah motor ni memang kurang sikit. Respon dia kurang sikit lah. Sebab dia ada jerking sikit. Kita jalan mula ke pusat bandar. Aku nak jalan cuba masuk ke jalan Tar. Tadi daripada jalan Terazak. Ya, sini dah start banyak kereta. Sekarang pukul berapa lah? Masa dah pukul 10 lebih pun ni. Aku dah silap jalan lah. Aku nak pergi sana sebenarnya. Aku dah salah lah. Kena pusing sini ya. Ya, kalau jalan jam pisang sikit lah. 2 RPM ni memang kurang sikit. Main telefon. Aku nak kena cepat ni pasal bateri phone aku dah nak habis. Sebab mic aku ni pakai phone, tinggal lagi 10% je aku punya bateri phone. Aku nak kena cepat. Janganlah bateri habis. Tengok inilah KL. Simpang siur lah jalan. Jalan Tar. Ni dah tak banyak kereta lah ni. Dah ada malam. Oh, ni lah jam KL ni. Wah, aku lupa hari malam minggu lah. Patutlah. Hari ni Jumaat malam. Memang jam lah KL. Kono saja nak masuk KL. Adik, kena jam. Okay, kita akan masuk ke ni, ke jalan Indi. Oi, kepala otak kau. Okey, jalan ni memang jam je ni kat sini. Ini confirm makan jam. Ini Times Square.
Nak pergi mana? Ya, boleh tengok ni. Apa ramainya manusia. Ini Bukit Bintang, guys. Wey, jahat. Aku tak cakap pun. Itulah dia jalan KL. So, BM485 tu memang luar sikit lah. Okay guys, rasa sampai sini dulu. Aku rasa bateri macam dah nak habis ni. Okay, so tekan button like kalau korang suka dengan video ni. Kalau korang tak suka pun dislike ke apa ke lah, entah lah. Tak macam mana. Jangan lupa tekan button lonceng tu untuk notification. Okay, assalamualaikum.